para pemirsa setia YouTube channel PT Indotara Persada. Kembali lagi bersama saya Juliano Franciscus dari Divisi Packaging Equipment. Nah, di video kali ini saya akan mengulas sebuah alat untuk mengemas di mana pengemasannya itu lebih dicondongkan untuk barang-barang non-food grade. Contohnya spare part, lalu juga bisa alat perkakas lainnya, aksesoris-aksesoris yang sifatnya tidak food grade ya pemirsa. Hai para pengusaha dan calon pengusaha sukses, pastikan kalian sudah mensubscribe YouTube channel PT Indotara Persada. Karena di YouTube channel PT Indotara Persada akan selalu membagikan video-video yang menarik dan juga inspiratif terkait permesinan industri dan juga komersial. Yang pastinya nih akan sangat memberikan ide-ide cemerlang untuk perkembangan bisnis kalian. Jadilah salah satu bagian dari keluarga komunitas pengusaha sukses yang selalu berinovasi dan juga selalu berkembang bersama dengan PT Indotara Persada. Oke, mau tau dong pastinya apa sih keunggulan dari unit packaging ini dan juga materialnya seperti apa yang digunakan? Maka dari itu stay tune, tonton video kali ini dari awal sampai akhir. Ini dia pemirsa, Wexler Continuous Bend Sealer dengan tipe WLRBM 810EP yang merupakan unit dengan kategori paint housing. Nah, maka dari itu unit ini sangat cocok sekali untuk kalian nih yang punya usaha aksesoris ataupun spare part ataupun barang-barang lainnya yang non food grade. Untuk unit ini memiliki dimensi itu di 95 cm kali 45 dan juga lebar di 31 cm dengan bobot sekitar 37,5 kg. Pastinya unit ini itu masih dalam golongan unit yang compact tapi punya impact sangat besar untuk usaha kalian. Hanya dengan menggunakan maksimal daya 800 watt yang memiliki voltase 220 volt yang artinya itu merupakan listrik single fast ataupun satu fast, yang pastinya kalian bisa sangat mudah mendapatkan kategori listrik tersebut. Maka dari itu unit ini sangat kompatibel banget nih untuk skala home industry ataupun industri besar yang lainnya. Penggunaan daya ini maksimal 800 watt. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama, di bagian motor powernya ini bisa digunakan 50 atau maksimal 100 watt aja. Karena untuk di bagian fan dan juga di bagian powernya ini semua bisa di-adjust. Jadi untuk penggunaan listriknya itu bisa menyesuaikan dari speed yang kita gunakan. Selanjutnya di bagian ceiling powernya ini pun maksimal 600 watt pemirsa. Itu tergantung dari temperatur yang kita gunakan yang pastinya berkesinambungan dengan bagaimana material yang kita gunakan, entah kemasannya tebalan seperti apa, itu dapat kita sesuaikan dan pastinya support menggunakan unit Wexler dengan tipe WLRBM 810EP. Selanjutnya pemirsa, saya sampaikan sebelumnya ini dapat meningkatkan speed operasional packaging kalian. Kenapa? Karena untuk unit ini tuh speednya itu bisa diatur dari 0 sampai 12 meter per menit. Kalian bayangin, setelah dimasukkan nih ya ke dalam kemasan barang-barang ataupun produk-produk kalian, tinggal kalian taruh di atas konveyornya dan langsung berjalan di seal secara otomatis dan continuous. Makanya ini disebut continuous bend sealer. Dan ketebalannya pun sealingnya ini 1 cm atau 10 mm. Jadinya udah nggak perlu khawatir lagi nih akan bocor ataupun akan mudah terlepas atau terbuka. Pastinya bagus banget. Yang nggak perlu diragukan lagi karena unit ini dapat kita atur temperaturnya sampai 300 derajat Celcius. Bayangin dong, 300 derajat Celcius tuh kita bisa pakai kemasan yang lebih banyak variannya, mulai dari yang tipis sampai yang tebal. Belt ini ataupun conveyor ini memiliki panjang dan juga lebarnya itu di 95 cm untuk panjangnya dan juga 15 cm untuk lebarnya. Jadi untuk kemasannya ini cukup banyak pilihan atau varian yang bisa kalian gunakan untuk diterapkan di unit ini. Untuk ketinggian kemasannya itu bisa sampai 32 cm dengan minimum ketinggian kemasannya itu 20 cm. Karena per bagnya itu bisa di cover sampai dengan bobot 1 kg.
ya. Jadi untuk satu buah bag ataupun kemasan bisa dihandle dengan unit continuous band sealer ini sampai 1 kg dengan maksimal 3 kg. Itu artinya konveyor ini mampu mengangkut 3 kg sekaligus. Dan ada fitur tambahan nih untuk unit ini, yaitu solid ink roller, di mana kita dapat mencetak tanggal pada kemasan yang pastinya bisa kita gunakan untuk tanggal produksi ataupun tanggal expired. Di depan ini kita bisa lihat terdapat control panel. Ini tuh user friendly banget, mudah banget, jadi nggak perlu ada keterampilan khusus untuk menggunakan unit ini karena sudah disupport control panelnya oleh Honeywell USA. Dan untuk di bagian pelapisan catnya ini bisa kita lihat ya, warnanya tuh hasil coatingnya itu bagus banget, mengkilap sempurna karena sudah disupport oleh Jotun Norwegia. Jadinya ada nih vendor-vendor yang luar biasa yang punya nama besar ikut berkecimpung untuk unit continuous band sealer dengan tipe WL RBM 810IP. Dan pemirsa, di bagian depan ini terdapat dua buah pengunci jalur drat ini untuk kita bisa menyesuaikan di bagian ketinggiannya. Nah, ini untuk mengatur ketinggian konveyornya. Selanjutnya bisa kita lihat juga nih, ini terdapat juga adjustment ataupun adjuster untuk menyesuaikan ataupun setting bagian ketegangan beltnya. Jadi kalau misalkan serasa sudah terlalu kendor, bisa kalian tetap adjust ataupun sesuaikan. Di bagian atas ini terdapat sebuah pintu kabinet. Nah, seperti ini yang bisa kita buka dan tutup untuk melakukan maintenance dan juga untuk melakukan reparasi ataupun peremajaan lebih mudah. Di bagian kiri dan kanannya pemirsa, terdapat juga sebuah adjuster pengunci drat, di mana di bagian tiang-tiangnya ini kiri dan kanannya itu bisa kita sesuaikan ketinggiannya. Yang tadi saya utarakan bisa sampai dengan 32 cm untuk kemasannya. Ada juga nih di bagian untuk spot untuk kita mengangkat ataupun mengangkut unit ini. Jadi nggak perlu khawatir kalian itu bisa ada kejadian tergelincir ataupun slip pada saat mengangkat karena sudah ada bagian yang memang digunakan untuk mengangkut unit ini. Dan pemirsa, di bagian kiri unit ini terdapat saklar on off yang fungsinya pastinya untuk meningkatkan faktor safety penggunaan unit ini. Nggak cuma dari situ, karena di bagian control panelnya pun untuk di bagian safety sudah dilengkapi dengan emergency stop. Itu artinya ketika kalian terdapat kendala pada saat penggunaan, tinggal tekan, otomatis unit akan berhenti bekerja. Itu dia pemirsa overall pembahasan Wexler Continuous Band Sealer dengan tipe WL RBM 810IP. Nah, sekarang saya mau coba nih unit ini bagaimana sih hasil sealingnya, bener nggak sih, bagus atau enggak. Lalu juga daya rekatnya tuh mau saya tes bagaimana kekuatannya dan juga pastinya bagaimana cara penggunaannya, gampang, user friendly atau enggak. Stay tune. Ini sudah saya sambungkan kabel listriknya dan tinggal kita aktifkan di bagian saklar on off di sebelah sini. Oke, pastikan juga tombol emergensinya terbuka. Nah, switch on. Otomatis unit akan aktif. Nah, di sini kalian bisa aktifkan di bagian pemanasnya, fan, dan juga bagian printingnya. Di sini juga bisa kita lihat ya, terdapat control panel untuk mengatur bagian suhunya. Di sini saya setting di 150 derajat Celcius. Di control panel ini juga pemirsa, kita bisa lihat ya, terdapat sebuah panel yang stepless ataupun adjustable juga. Ini di bagian coding sheet. Nah, coding sheet ini merupakan panel untuk kita mengatur bagian sensor tintanya. Jadi pada saat melewati sensor, kemasannya mau langsung dicetak atau tunggu sampai di bagian ujung, itu bisa kita atur. Selanjutnya di bagian temperatur tinta bisa kita adjust juga, dan ini terdapat adjustable juga di bagian speed conveyornya. Bisa kita lihat ya pemirsa, bisa makin cepat, bisa makin lambat.
Nah pemirsa, saya sudah siapkan 2 buah produk aksesoris nih dan juga beberapa perkakas dengan 2 kemasan ukuran yang berbeda. Sekarang saya langsung mau tes bagaimana hasil sealingnya. Mudah banget, langsung aja dia jalan karena konveyornya ini tuh otomatis akan mengambil ataupun merekat. Mantap sekali pemirsa. Lanjut, sebelum saya cek hasil rekatannya ataupun sealingnya. Oke, untuk yang kedua ini cukup panjang ya untuk kemasannya dan kita bisa lihat hasil pengemasannya. Saya cek ya. Oh iya, dan juga untuk di bagian tanggalnya ini sudah tercetak juga. Oke pemirsa, ini saya sudah cek hasilnya rekat sekali. Ini saya sudah sekuat tenaga berusaha buat buka, tapi sangat kuat. Kesimpulannya pemirsa, untuk unit continuous band sealer dengan tipe WLRBM 810EP. Nah, dari Wexler ini tuh sangat kompatibel banget buat workshop-workshop ataupun buat industri-industri seperti aksesoris, spare part dan lain sebagainya yang non food grade ya. Itu artinya sangat kompatibel sekali mulai dari home industry, industri menengah sampai industri besar sekalipun. Kita bisa lihat nih mulai dari interface-nya, control panel-nya ini sangat mudah banget digunakan. Itu yang menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena kita nggak perlu nih hire tenaga kerja yang mempunyai keahlian khusus untuk menggunakan unit ini. Selanjutnya juga di bagian coating-nya nih, ini yang bikin unit lebih awet karena sudah disupport oleh Jotun dari Norwegia. Selain itu, unit ini di cover garansi selama 1 tahun di bagian elektrikal. Bagaimana? Nggak perlu ragu lagi dong untuk unit ini ada ataupun support usaha-usaha kalian. Bagi kalian yang masih bingung, masih mau tanya-tanya ataupun punya pertanyaan tentang unit ini, jangan ragu untuk coba kunjungi website kami di www.inotara.co.id agar dapat terhubung langsung dengan sales-sales yang bisa memberikan solusi terhadap produk-produk yang kalian impikan. Dan kalau kalian punya waktu dan kesempatan, boleh banget mampir di Graha PT Indotara Persada, showroomnya PT Indotara Persada, lokasinya di Cikupa Tangerang. Di sini kita punya banyak sekali unit-unit display yang bisa kalian trial, yang bisa kalian lihat untuk melengkapi kebutuhan industri kalian. Akhir kata pemirsa, terima kasih sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk berkembangnya usaha-usaha dan bisnis kalian. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan nih video-video terbaru dari PT Indotara Persada. Dan jangan lupa untuk support selalu YouTube channel PT Indotara Persada dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pemirsa di video-video review unit selanjutnya.